bagi dia bila cari Allah pasal nak kaya, pasal nak dapat duit lebih. Dan ini benda yang berlaku dalam masyarakat kita dulu. Tengok tak semayang, tak apa, semayang maghrib entah ke mana, masa menega lekat ayat 1,000 dinar. Pasal apa tu? Dia pun kata ayat ni kalau gantung, nega laku. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, cuba faham hal ini. Ayat ini dengan makna yang begitu besar, dan perkara yang besar di dalam agama ini yang menjadikan kita Muslim mukmin dan fulan itu tidak mukmin. Kenapa orang tu tak beriman dan kita beriman? Bukan kerana warna kulit dia, bukan kerana lebay dia bubuh di kepala, bukan kerana dia bercakap Arab, bukan kerana dia ada janggut ataupun dia pakai jubah, tetapi adalah kerana akidah yang ada di dalam diri dia. Kalau janggut dia labuh, jubah dia labuh, jubah dia cantik, kalau dia kufur kepada Allah Jalla wa'ala, dia kafir di sisi Allah. Tapi kalau dia walaupun nampak biasa saja, dia percaya dan beriman kepada Allah, dia mukmin. Iman berada dalam dadanya. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang yang beriman dan tidak ada syak dalam dadanya. Jadi ayat kursi ini hebat kerana kandungannya bukan tentang cerita tentang apa yang kita nak buat, tapi iman kita pada Allah. Apa maknanya? Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah. Ilah maksudnya yang layak disembah. Ilahul ma'bud. Yang layak illahu, melainkan dia. Dan ini telah memberikan makna yang jelas. Kita adalah hamba, kita abdikan diri pada Allah, dan kita diciptakan untuk mengabdikan diri pada Allah. Ini saya dah sebut berulang kali, kalau hal ini tidak dijelaskan dengan betul, kita akan datang fenomena nak semayang kerana nak dapat hajat saja. Apa pun semayang dia tak penting, dia tak tahu tentang akidah ke apa, dia tanya apa petua kalau kita baca kita dapat sekian-sekian. Sebab agama pada dia itu apa yang saya boleh dapat. Agama, hubungan kita dengan Allah ialah hubungan ubudiyah, pengabdian kita kepada Allah, sehingga kita merasai diri kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan yang Maha Agung yang kita sembah. Kalaupun kita di dalam penjara kerana agama, kita abdikan diri pada Allah. Kalaupun kita dibom seperti rakyat Palestin, dia mengabdikan diri pada Allah. Kalau tak, jadi macam kawan yang tu kata, kau semayang kau jadi kaya. Semalam saya dah sebut dalam podcast, saya kata benda yang ini kerana salah kita ajar. Salah kita ajar. Allah bagi dia, bila cari Allah, pasal nak kaya, pasal nak dapat duit lebih. Dan ini benda yang berlaku dalam masyarakat kita dulu. Tengok tak semayang, tak apa, semayang maghrib entah ke mana, masa menega lekat ayat 1,000 dinar. Pasal apa tu? Dia pun kata ayat ni kalau gantung, nega laku.
Apa maksud ayat? Dia tak mau tahu. Dia tak penting tahu. Seolah Quran ni mari jampi mentera yang dia tak perlu tahu apa, pelekat jadi. Saya dah sebut, dia tak pada kuliah yang lepas. Itulah yang berlaku. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah bagikan untuk dia, jadikan untuk dia jalan keluar dan rezekikan dia dengan jalan yang dia tak sangka. Dia tak tahu, oh yang tu kat mana dia. Dia kata siapa yang takwa pada Allah, jadi jalan keluar, bagi rezeki apa yang tak sangka. Dia orang bang maghrib, dia tak sembahyang. Dia pelekat ayat. Ini salah. Sebab tu baca ayat kursi dengan ubudiyah kepada Allah.